Ada bebek dengerin radio. Halo, welcome back to my video. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakal ngebahas, bukan ngebahas, bakal sharing ke kalian. Jadi awalnya adalah HP aku ini, HP ini mereknya Oppo A1K. Dia itu layarnya mati. Tapi ketika ada yang nelpon, ketika ada yang WA, ini bergetar, bergetar dan suaranya ada. Misalkan kayak gini, ketika dicas, dia bergetar masuk, tapi layar di sininya nggak menandakan kalau dia lagi ngisi baterai gitu. Begitupun kalau ada WA atau telepon, bunyinya ada, nada deringnya ada, tapi si layar ini hitam. Nah, sekarang aku bakal coba ngebongkar HP ini dan ngebenerinnya. Siapa tahu di kalian ada masalah yang sama, mudah-mudahan ini bisa nyala lagi. Langkah pertama adalah buka dulu slot kartunya. Lalu langkah kedua, cari celah untuk membuka. Sebenarnya nggak ada celahnya. Kalian bisa menggunakan kuku atau alat semacamnya untuk membuka casing atau cover. Nah, kita buka cover HP-nya. Lakukan dengan hati-hati. Kalau nggak punya kuku yang agak panjang, gunakan alat semacamnya yang muat di sela-sela bagian ini. Terlepas. Langkah yang kedua adalah buka baut-baut yang bagian atas ini. Setelah semua baut terlepas, buka tutup bagian atas seperti ini, lalu perhatikan ada 3 konektor yang di atas baterai, lepas perlahan-lahan. Buka aja. Kalau aku di sini tanpa harus melepas baterai. Kemudian, tutup kembali. Nggak usah harus dioprek-oprek apa-apa lagi, cuman tinggal ditutup lagi aja, pastikan nggak klik. Nah, sekarang kita coba nyalakan. Apakah cuma nyampe logo ini atau bisa nyampe terbuka semua filenya? Kita tunggu. Masih deg-degan sih, bisa atau enggak ini HP-nya kembali ke seperti semula. Hey!
Hey, tada! Yeay, HP-nya nyala lagi. Nanti kita cek-cek lagi lebih lanjut. Dan sekarang aku akan menutup dulu semua baut-bautnya. Mudah-mudahan normal kembali seperti semula. Nangis dong terkena. Akhirnya nyala lagi, alhamdulillah. Nah, akhirnya HP aku kembali lagi. Jadi buat kalian kalau ada masalah kayak tadi, jangan dulu panik, jangan dulu deg-degan kayak aku tadi sampai frustasi. HP satu-satunya rusak. Udah mewek-mewek. Ah, ternyata bisa. Ada semua data-datanya ada. Sip. Buat teman-teman yang punya masalah seperti punya aku tadi, kalau bisa silakan apek sendiri, utak-atik sendiri dan bongkar sendiri. Caranya masangnya gampang. Ngebongkarnya gampang, ngebongkarnya gampang, masangnya pun gampang. Tapi kalau misalkan enggak punya nyali atau takut ada apa-apa, bawa ke konter. Asal kalian tahu permasalahannya apa dulu. Mudah-mudahan bukan LCD-nya yang kena, tapi karena konektornya yang longgar. Oke, okay, see you next time. Oke, okay, demikian video dari aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channelnya. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Ting 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 ting. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya nyala lagi. Alhamdulillah, enggak usah beli HP baru.